Nah, kita ya masuk ya. Kan apa aja masuk? Badminton, pingpong, UFC, golf. Oh, masuk semua. Raple, masuk kita. Judo, karate. Pencak silat. Terus kalau ini nih, Bang Awe. Ya. Kan Jebret Media mengadain liga nih stand up nih. Ya. Terus gimana nih kira-kira Bang Awe? Tanggapannya atau persiapannya kayak gimana? Oh, bagus, bagus. Gue suka nontonin juga tuh Jebret stand up bola. Jadi menurut gue Jebret TV ini keren banget karena mengasih anak-anak job. Jadi anak-anak ada panggung ya kan, ada pemasukan gitu. Kalau nggak gitu kosong. Betul. Thank you, Bang Palen udah membuka lubang baru buat teman-teman yang cari rezeki. Betul sekali. Jadi kita nggak rebutan di sono aja nih, ada lubang barunya nih Jebret Media. Kalau bisa Jebret Media acaranya stand up semua aja lah. Betul. Semuanya stand up. Nggak usah lah itu pandit-pandit ngomongin bola. Nggak usah. Stand up aja. Stand up aja. Karena terbukti viewernya paling banyak stand up ya. Iya. Tapi kan hadiah ini katanya hadiahnya 2 kali lipat nih dari yang kompetisi kemarin tuh yang Kokon juara. Wah. Ya, kalau emang hadiahnya segitu kayaknya sih jadi minat sih. Jadi minat. Kita kalau stand up tuh yang penting ada duitnya. Iya benar. Malah kalau makanya hadiahnya dibikin gede aja terus supaya nanti Panji ikutan, Ernest ikutan, Radit ikutan. Kalau hadiahnya gede nih ikutnya semua gitu. 1 triliun. Nah. Yang senior-senior tuh mau. Mau. Oke deh, makasih Bang David, Bang Awe. Bang Joshua, gimana tadi pertandingannya? Asik sih, lawannya asik. Partnernya gak asik, partnernya kagak bisa main. Ada apa ini? Lu, gara-gara lu kita kalah. Iya. Iya, gak bisa ngelak dia. Emang iya. Di gibah nyalinya gede banget. Di lapangan badminton. Tadi sempet-sempet dia cedera ya? Iya, itu gara-gara gak di briefing ya? Pak. Iya. Harusnya ada teman kita yang mau gantiin. Ternyata gak datang. Terus gue mau nanya nih, pertanyaan dari abang. Kan Coki abis ada masalah. Gue tiba-tiba MLI malah bikin special show. Kenapa tuh? Kalau itu tanyanya sama Patrick Effendi. Kita mah ngikut dan ikut aja. Ikut aja. Yang penting ada duitnya. Iya. No comment, no comment berarti. Terus sama satu lagi. Ya. Ini kan Jebret Media mau bikin liga stand up nih. Terus gimana tanggapan dari Bang Arya sama Bang Joshua? Oh, bagus ya. Bagus sih, bagus. Di masa pandemi ini kan job of air juga berkurang jauh. Benar. Dengan adanya liga stand up pasti jadi makin banyak ada komika-komika baru. Benar. Jadi gue dengar hadiahnya 100 jutaan nih. Iya. Wah, itu banyak banget. Sama berangkat ke Eropa nonton bola juga. Gila. Hostnya kita ya? Iya, hostnya kita. Hostnya kita, bener. Hostnya si Ronaldo yang asli. Asli, tanda tangan. Oke, makasih Bang Arya, Bang Joshua. Thank you.
Oke, Jebret Team, gue di acaranya Detikcom ngomongin tentang Hari Olahraga Nasional, tapi gue bersama dengan diehardnya Arsenal, ya. Ini yang udah kita ajak terus ke DP emang nggak pernah bisa ya, dia sibuknya luar biasa. Gue nggak ngerti bola. Nggak ngerti bola apa? Saya nggak diajak mas ya. Arsenal. Oh, kalau gitu nggak perlu deh. Ya nanti kalau bapak ini kan Liverpool beda ya kan. Kopi tes, kopi tes. Tapi semua Arsenal udah kayak nggak nganggep dirinya sendiri juga. Mereka kayak udahlah, gue kita nggak usah dihitung. Lo termasuk yang tetap akan tetap dong, yakin, tetap yakin. Yakin apa? Yakin nggak bisa maju? Iya. Nggak sih. Tapi gue tetap Arsenal dan gue tetap akan selalu mendukung walaupun kondisinya tidak memungkinkan. Tapi ya orang kan bilang trust the process, ada yang bilang prosesnya udah lewat, udah ini. Tapi gue ya nikmatin aja lah jadi fans kan begitu. Benar. Gue melihat dari Liverpool aja. Liverpool benar. Berapa puluh tahun 30. Ya berbuah, 30 tahun. 30. Jadi ya nggak pengen targetan juga sih gue. Good job. Dari dulu gue dari zaman yang berjaya gue support, masa sekarang lagi. Emang berjayanya lo dulu pertama Arsenal lo dari kapan? Invisible, dari Berkam dong. Angkat Berkam, Berkam masuk Arsenal. Apa Berkam Overmars? Berkam Overmars. Yang Wenger ya. Nah, tapi lo melihat Arteta bukan masalahnya? Gue pengen bilang iya, tapi kok kadang-kadang enggak gitu ya. Maksudnya apa memang dia masih sekelasnya kelas asisten gitu ya? Tapi nggak tahu juga sih, mungkin ya. Gue pengen lihat tahun ini dia mendapatkan apa yang dia mau kan. Pemainnya kurang lebih berapa, 5-6 pemain dia dapetin atas kemauan dia gitu. Dia pengen lihat aja sih. Tapi gue pengen tahu lo beneran Arsenal apa enggak yang sekarang nih Arteta versi 11-nya lo apa enggak? Versi 11? Iya. Yeah. Apa? Oh masih apa? Coba. Kiper gue pengennya si Ramsdale. Oke. Okay. Kiper kiri Tierney. Tengahnya gue pengen Gabriel sama si Ben White. Kanannya gue pengen si yang baru Tomiyasu. Hmm. Siapa lo gitu? Iya. Yeah. Tengahnya gue 4-4-3 tetap. 4-3-3. 4-3-3. Tiganya si siapa tuh yang Sa yang baru siapa? Enggak yang baru beli tengahnya. Si apa? Partey. Bukan dong, Odegaard. Odegaard, Odegaard, Partey sama satu lagi yang itu yang baru siapa, dibeli. Siapa? Siapa, Des? Mana gue tahu semua. Itu siapa sih kan Nuno Tavares yang mau diri lu tahu kok kan? Gue tahu gue mah makanya gue nggak apa lah Arsenal sekarang Bednar bukan itu 12 tahun yang lalu satu lagi siapa ya siapa itu lagi Saka ya. Ah Saka gue nggak mau gue dia di Swiss beda banget sama di Arsenal kok gitu iya nggak tahu nggak cocok kayaknya permainannya dia aku Saka depannya kan? Pokoknya gue Auba apa lagi yang baru ya Latin PP Saka. Oke, okay. Itulah udah ya. Lu berarti dia masih hafal ya starting 11 dari masih dong. Arsenal. Berarti dia memang masih Arsenal sejati kan, maka jangan selalu bilang karbitan dikit-dikit ganti pelatih. Enggak apa-apa, Arteta stay aja supaya emang hancur terus. Oh. Iya kan? Iya. Kalau ini emang Liverpool, tapi enggak suka strikernya Ngok sama Benteke. Ini gondrong Koronin ya. Koronin ini selalu ya, selalu yang pertama kalau stancar kerjaan selalu yang posting pertama karena emang dari agency itu pendukung Liverpool yang pertama tuh ternyata Desta. Abis Desta Omes, gua tuh peringkat 8. Jadi kalau mereka udah dapat baru gua. Karena gua ngecek agency aja. Tetap di bawah Darius gua. Darius padahal kan Barcelona ya. Masa di agency masukin di atas gua? Udah enggak usah curhat sih, tapi sedang gua harus ngomong. Abis jelek-jelek Arsenal tetap diakuin, tetap dibully. Dia kan mau enggak bisa bilang enggak masuk hitungan orang masih dibully. Ah, tapi dia ini kan waktu itu Inggris ya. Inggris kan, ini kita udah kalah duluan. Pas dia kalah di final gimana deh? Dulu ke ini. Dia udah nggak ini. Oh, biasa aja. Nggak ini. Nah, sekarang nggak gitu ini. Oh iya. Lu dari zaman Gerard. Oh. Lu lebih ke parenting sekarang ya? Ya. Olahraga sama takraw tadi. Iya iya iya. Yang memang konten di situ ya. Ini siapa sih orangnya? Yang nggak rame dong. Si anaknya itu. Oke okay guys, terima kasih dari GBK Arena di pertandingan Hawornas tadi. Mereka berdua keren ya. Lu main terus lu beneran lu ya. Tenis sama sih gua juga. Waduh. Kapan gua diajak ya? Vincent Desta udah bersama dengan kita. Oke, waktu itu gua beli di tempatnya Gideon, Marcus Gideon Sinyo. Yang suka dipakai atlet-atlet ya. Lumayan waktu itu gua bilang investasi nih. Posting ini ntar balik modal. Dan hari ini gua udah balik modal ya. Acara Hari Olahraga Nasional. Ikut sehat, ikut olahraga, ikut komentator, bawa tas ini padahal ini isinya perlengkapan makeup ya, bukan ada raketnya juga, tapi yang jelas udah balik modal ya kan. Makanya kadang kita perlu invest dulu supaya balik modal guys. Hari selamat Hari Olahraga Nasional dan mulailah olahraga setiap hari walaupun sebentar, yang penting berolahraga. Sampai ketemu lagi di acara-acara Jebret Media TV selanjutnya. Thank you guys.